Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Ramen Posai. Seperti biasa, di seputar cato posai atau peralatan posai. Ikut terus sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe dan komennya untuk channel kami, supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video cato posainya. Ikut terus sampai selesai. Nah, pertama-tama saya mau finishing cato posai atau mau proses pengecatan ya. Di judul di video ini saya mau proses pengecatan catok bonsai teman-teman. Ini tentunya ini catok ini terbuat dari baja teman-teman. Sekalian saya review ya catok-catoknya. Kemudian saya punya produk namanya catok miring. Nah ini dia catok miringnya, sangat best seller sekali, mantap teman-teman. Ini sangat wajam banget nih. Tidak percaya, kita tes sebentar. Nih ini teman-teman. Tuh ini namanya catok miring teman-teman. Mantap sekali, apalagi ini ada catok cembung. Kita juga punya catok cembung. Ini tajam sekali. Tuh. Nah, ini saya di video ini saya mau finishing catok ini, karena ini masih mentah kan, ini masih belum dicat nih. Sengaja saya review yang catok yang belum saya cat ya teman-teman, supaya kelihatan di dalamannya. Kemudian saya review ada catok pecah batang. Ini recommended sekali teman-teman, catok pecah batang biar kecil kayak gini ya, tentunya sangat efisien juga, sangat produktif tentunya kita untuk pecah batang seperti ini. Nah, ya mau di pohon anting putri, sancang atau dan lainnya, pohon apa aja ini mampu. Panjang 24 cm, mantap. Ini pecah batang. Kemudian saya punya pahat kuku, teman-teman. Ini pahat kuku terbuat dari baja. Tentunya mantap. Ya biasa aja seperti ini, bosku. Nah, ini juga ada catok terbesar di dunia ya. Ini berat 1 kilo, bosku. Ini produk Ramen Posai tentunya tidak kalah keren ya. Ini panjangnya 45 cm, berat 1 kilo. Ini buat apaan? Ini untuk pajangan aja teman-teman. Siapa yang mau silahkan, akan saya lelang. Oke, segitu aja teman-teman. Kemudian kita ke ini, kita ke pengecatan seperti ini teman-teman. Nah, jadi pengecatan catok ini saya gunakan pilok ya. Ini dia piloknya yang manual aja. Yang penting kita rapih ya pengecatannya teman-teman. Nah, ini udah anti karat ya si pilok ini teman-teman, tentunya ya tuh harus rata ya. Nah, sebentar lagi, nggak lama ya kalau pengecatan ya, cuman yang lama itu ngasah ya teman-teman, ngasah catok ini ya, supaya tajam bagaimana caranya ya, itu dia yang bikin sulitnya ya. Nah sudah kan tuh, nggak lama, hanya beberapa detik aja, kita langsung taruh di sini. Nah, ini sudah tinggal dikirim hari ini ya. Ini pesanan untuk para pemotai Indonesia teman-teman. Tentunya teman kami seluruh Indonesia sudah merasakan catok bonsai dari Ramen Posai. Kemudian ada catok ini namanya potong kawat, sama ya mau dicat ini juga. Nah, ini catok potong kawat ini sangat tajam sekali dan kuat ya tentunya ya teman-teman. Ini apa tuh, tidak akan cepat rusak ya, karena ini saya juga membuatnya dengan sungguh-sungguh tentunya ya. Nah, cara pengecatannya seperti ini aja teman-teman. Ini baru cat dasar ya, nanti dua kali ngecatnya ya. Nah, kita kemudian ada catok yang mini ya, untuk mame Shinto ini dia teman-teman. Panjang 18 cm, keren sekali Shinto. Cuman ada di sini ada catok miring juga ya, catok miring itu yang kecilnya ada, cuman catoknya lagi habis om. Nah, itu dia teman-teman. Nih, cara pengecatannya hanya seperti ini. Ini sangat pol ya, cat pol ya. Ini sudah tajam, tinggal dikirim aja ya ke teman-teman ya. Ini untuk pesanan silakan om, di screenshot aja wawanya nanti ya. Ini dia tuh ya, sudah. Nah, segitu aja teman-teman. Coba kita ke wawa sedikit. Nah, ini untuk pesanan silakan kalau ada yang mau ya, tuh wawanya screenshot aja. Nah, sekali lagi juga saya punya produk namanya salep kambium, sangat recommended sekali seperti ini teman-teman. Salep kambium ya, kita copot langsung aja, tutup kembali yang kenceng. Nah, ini kemasannya sendiri, udah ada kemasannya sendiri, udah saya benar-benar digunakan untuk para pemohon saya yang lebih efisien dan sangat produktif tentunya kerjanya ini ya, enak ya. Itu aja teman-teman. Salam dari Ramen Posai. Jangan lupa subscribe dan komennya. Wassalam Ramen Posai. Salam satu hobi. Oh,
perkara caranya gini teman-teman. Jadi si catok itu harus dirawat ya, biar kita udah lama di rumah ya, beli aja pilok ini hanya 24.000 teman-teman. Langsung aja kalian cat seperti ini ya caranya ya. Enggak susah ya. Jadi kembali baru ya seperti itu ya. Ini cara supaya tidak berkarat ya. Jadi kalau udah pada lecet langsung aja di beli pilok ini, tentunya sudah mantap ya. Seperti ini teman-teman.